Hai, guys. Aku berusaha aja menerima ini dari kurir paket dari Shopee gitu. Aku barusan aja beli kabinet atau lemari plastik kayak gitu, guys. Nanti kita akan unboxing bareng-bareng. Cuman sebelum kita unboxing bareng-bareng, aku tuh mau cerita sama kalian, guys. Kenapa aku memilih untuk membeli ini di antara merek-merek yang lain, di antara sekian banyaknya kabinet yang lain, kenapa aku milih ini? Oke, yang pertama aja adalah harganya, guys. Harganya itu tuh affordable banget kayak gitu. Jadi bisa aku bilang ini super duper murah ya, sesuai dengan kantong mahasiswa gitu deh. Ya, sebenarnya ini bukan buat aku. Jadi ini aku beliin buat temen aku. Temen aku tuh minta tolong ke aku untuk makeover kamar kosnya. Di mana kamar kosnya itu tuh sempit banget gitu, guys. Terus dia tuh tinggal di lantai 2, di mana untuk menuju ke kamarnya dia itu kita harus ngelewatin tangga yang muter-muter dan sempit gitu loh, guys. Kebayang gak sih? Nah, kayak gini nih contohnya nih. Terus ya itu tadi, guys. Karena dia mahasiswa, pasti kan budgetnya pas-pasan gitu kan. Jadi ya dari segi harga akhirnya aku membeli ini juga. Terus yang kedua, dari segi kepraktisan, yang aku bilang kepraktisan itu tadi adalah ini nih, lemari bisa dibongkar pasang, guys. Jadi kalau kita mau pindahan atau kita mau angkut-angkut gitu kan, ini nih cukup compact. Lalu kalian bisa lihat sendiri, ini cuma kecil banget gitu, dan bisa ditenteng-tenteng tanpa bantuan siapapun. Terus kalau misalnya kalian nggak punya mobil, kita bisa bawa pakai motor. Jadi enak banget gitu kan. Dan karena temanku itu dia tinggal di, seperti aku bilang tadi, harus melewati tangga yang muter-muter sempit kayak gitu kan, nggak mungkin juga kan kalau kita tuh mau taruh furniture yang gedenya segambreng atau furniture yang sifatnya solid, nggak bisa di knockdown atau nggak bisa dilipat-lipat kayak gitu. Lu bayangin aja gimana mau naikinnya kan, kayak gitu, guys. Jadi dari segi kepraktisan ini benar-benar praktis. Kemudian faktor yang ketiga, guys, adalah faktor desain dan warnanya. Di dalam satu seri desain kabinet ini, dia mengusung warna-warna netral dan juga bentuknya itu minimalis banget, guys. Dalam artian minimalis, dan dia juga bisa ngeblend dengan sempurna ke style interior desain apa aja. Ini benar-benar oke banget, recommended banget. Dan yang paling penting, poin yang paling plusnya, yang paling aku suka adalah ini walaupun murah, tapi benar-benar nggak kelihatan murahan, guys. Dalam artian dia lebih kelihatan mahal kayak gitu, karena dia memang bentuknya elegan dan nggak neko-neko, dan warnanya nggak norak, sama sekali nggak norak. Dan pokoknya oke banget, recommended banget. Oke, guys, daripada aku kebanyakan ngomong, kita langsung aja buka. Cus. What?